Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada hari ini Dua Sawan kembali lagi ke Jalan Kalianyar 1. Ini adanya di Jembatan Besi, ngikutnya Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Jadi hari ini ketemu sama Arif Harga Buru, di mana kios ini kios rumahan. Dan kiosnya itu masuk ke dalam gang teman-teman ya. Ini patokan gangnya ada orang jualan bakso. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi Dua Sawan ke kios ini terakhir itu sekitar 7 atau 8 hari yang lalu. Dan untuk teman-teman yang lagi nyari Murai Batu prospek arahnya buat Gantang, kelihatannya ini sangat rekomendasi ya. Kita sembari jalan, mudah-mudahan hari ini sampai banyak, dan mudah-mudahan juga burungnya itu lagi pas on fire teman-teman ya. Terus dari jalan tadi, gang tadi, masuk ke dalam kurang lebih sekitar 120 meteran. Dan di depan kita ini nih, nah, ini ada pertigaan ya. Terus sebelahnya itu, sebelah kanan ada warung. Dan untuk rupanya itu di pertigaannya ini pertama, kedua sama ketiga nih bosnya nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Om. Lagi ngapain Mas nih? Biasa pengecekan ring Om. Ring. Jadi hari ini stok gimana Mas nih? Alhamdulillah stok aman Om. Terus bisa melayani kirim sampai kemana aja Mas? Seluruh Indonesia semasih terjangkau kita bantu siap kirim. Ini kan sekarang tanggal 16 ya. Besok kan 17 Agustus nih. Benar. Besok buka atau gimana itu Mas? Buka Om. Buka untuk pengiriman mungkin kita pending 1 hari. Karena mungkin jalan ditutup sebagian ya. Iya, benar. Cuman kalau teman-teman mau mantap tetap buka di sini gitu ya. Buka, cuman ya kemungkinan nggak bisa lewat juga Om. Karena... jadi kita libur aja, anggap kita merdeka dong Om 17-an. Oke, okay, siap. Nanti langsung kita lihat harganya Mas ya. Iya. Ini pertama dari Murai Trotol Mas ya? Iya. Ini informasi dari indukan seperti gimana nih? Indukannya indukan 23 kali 14,5. Kode ring? Kode ring Ian BF ya Om ya? Ian BF ada tulisannya ya? Iya. Ini karakternya giras sih Mas. Iya, mungkin lolo induk kali ya? Iya, lolo induk sampai usia 2 bulan kan. Terus harganya berapa ini Mas? Nah, kalau untuk harga kita kasih 1,8 Mas ya. 1,8? Iya. Ini ada kayak gratis ongkir kah atau gimana itu Mas? Untuk DKI Jakarta, okay, kita gratis ongkir. Mulai mutasi. Terus kalau sebelah Mas nih, udah mulai memutasi ya? Iya. Ini dari indukan seperti gimana Mas? Kalau ini pretasian ya Om, indukannya ya. Pretasian? Memang karakternya memang gesit ya? Iya, gesit. Ini jantannya MH ya. Oh, jantannya hutan. Memang prestasian. Iya, cuman ini ternakan sih. Kode ring? Kode ringnya ini ring mulia ya Om ya. Ring mulia. Ah. Terus harganya berapa ini Mas? Kalau untuk harga ini 2,2 ya Om. 2.200.000. Iya, mulia BF ya. Burungnya giras Om. Iya. Ini tapi ada free ongkir kah atau gimana Mas? Untuk wilayah DKI Jakarta, untuk khusus trotolan kita bisa pembayaran di tempat dan gratis ongkir. Oke, khusus DKI Jakarta ya? Iya. Terus kalau yang satu lagi Mas? Iya. Enggak kurangganya Om. Iya, ini cakep. Ini kedai indukan seperti gimana Mas? Kalau indukan, ini indukan biasa Om ya. Indukan untuk lageran. Oh, prestasi juga. Ini masih aktif indukannya Om. Ini kode ring berapa nih? Kalau ringnya ini ring wah. Wah, PRC Om ya. Harganya berapa Mas? Untuk harga ini kasih murah saja 1,8. Oh, 1,8. Ini lagi sangkar nanti Om ya. Oh. Jadi kita menggunakan sangkar seperti kotak. Itu ya. Iya. Buat pengiriman gitu. Iya. Ini sama ya yang di DKI Jakarta free ongkir juga. Dan tentunya bisa COD ya. Iya. Terus kalau yang ini satu lagi Mas? Iya, ini stok terakhir. Oh, emang cuma ada 4 ekor. Habis total Om semuanya. Oke. Jadi nanti trotol tuh lama, 2 bulan lagi mungkin baru. Baru turun. Karena kita inden loh. Oke. Karena emang benar-benar milih di sini. Iya. Jadi maksudnya enggak asal ada dikirim, bukan kayak gitu ya. Bukan Om. Ini dari indukan seperti gimana? Kalau ini terahnya pretasian juga. Oke. Kalau untuk indukannya itu enggak terlalu panjang Om ya. Kode ring? Kode ringnya ini ring ungu ya Om ya, polos ya. Oh, polosan. Polos, ring ungu. Harganya berapa ini Mas? Kalau untuk harga ini 1,7. 1.700.000. Iya. Lagi-lagi ini free ongkir se-DKI Jakarta. Iya. Dan di Jabodetabek Jakarta itu bisa COD ya? Iya, bisa COD Om. Oke. Okay.
Kalau yang ini mas, yang umurnya gimana lagi mas? Ini kondisi dokor ya om ya. Oh, ini bukan karena ekor pendek tapi lagi dokor. Dokor om. Ini burung-burung gimana? Prestasian aktif om sebenarnya. Cuman ini kan kondisinya bulu baru jadi dokor untuk ekor jagonya ya. Tapi masih mau on ya? Iya. Ini kode ring berapa tuh harganya gimana? Nah, kalau untuk ring kita sepil ya om ya, bentar ya. Okay. Yuk. Udah ketemu mas ringnya? Ring apa nih? Ini ring Tristan om. Jadi burung prestasian, iya. Tapi lagi dorong ekor. Terus jadi, harganya gimana berapa? Nah kalau untuk harga ini ya om ya, kita kasih harga spesial saja. Jadi? Settingannya juga masih ada. Okay. Ini kasih kita 2,5 saja. 2.500. Tinggal itu, nunggu ekor jagonya. Nanti gratis ongkir kah atau gimana mas? Iya untuk gratis ongkir om tentunya om. Meliputi? Pulau Jawa tuh. Mas Pulau Jawa? Iya. Tapi nanti kalau yang kayak gini pengiriman via apa sih mas? Kalau untuk Pulau Jawa itu menggunakan biasanya ada minta bus, kita kirim pakai bus KI8. Kalau untuk DKI Jakarta itu kita menggunakan ada kurir khusus. Oh tapi nanti pemakingan pakai kandangnya kayak gini atau gimana? Iya kandang bulat untuk pengiriman om. Oke. Berikut mas, iya. Dari trotolan, dari pastel yang tadi, lagi yang dorong tadi ya. Kita ke cuaca hijau mas ya. Iya. Ini burung lagi cukup on ya. On om. Ini informasi pernah jalan lapangan atau udah pernah prestasi atau kacau rumah mas? Kita anggap ekspektasi om ya. Ekspektasi. Tapi gayanya enak mas ya. Enak om, dia gayanya hiper kecet-kecet gitu. Iya. Ini harganya gimana berapa? Kalau untuk harga ini kasih 1,7 saja. Full set bursa. Iya, full set menggunakan sangkar kotak ya. Enak, tapi ya. Untuk gratis ongkir ada gratis ongkir apa gimana mas? Kalau untuk hijau ini kita kasih gratis ongkir ya Pulau Jawa. Oh sepuluh Jawa. Iya. Karena burung hijau itu dikirim ke luar pulau susah banget mas. Iya susah om. Harus ada sertifikat ya. Jadi di jalannya nggak bisa gitu ya. Nah. Untuk hari ini stok cuaca hijau ada berapa mas? Saat ini stok ada tinggal sisa 2 ini om ya. Ini yang satu lagi mas. Iya. Kalau yang ini informasi gimana nih? Nah kalau ini om ya, ini dari rawatan biasa di hutan tadinya om. Oke, tapi udah gacor. Udah om. Ini dikasih ring juga. Terus ini harganya gimana berapa? Nah kalau untuk harga ini kita samakan saja om. Jadi? 1,7. Itu full set juga. Iya. Tentunya free ongkir juga ya. Iya. Tapi kita kasih full set. Ini emang sangkarnya ini loh. Belum di kandang ini mas ini. Belum pernah digantang ini? Sudah digantang om, cuman masih ada jeda. Karena usianya masih muda ini om, pastolan om. Karena rawat hutan gitu ya? Iya. Sekarang kita berlanjut ke murai batu lagi mas ya? Iya om. Ini jadi murai-murai yang kondisinya udah lagi on fire. On fire. Nah. Kalau ini yang pertama maksudnya burung pernah prestasi apa mas? Apa kalau ini ekspektasi untuk labresan saat ini bulu baru ya om ya? Oke. Okay. Dia untuk di labresan. Oh jadi ini ekspektasi labres dan karena baru pas mabung masih bulu baru jadi udah main buat labber. Iya, labber. Kode ring? Nah kalau kode ring ini nggak ada. Ini kita kasih kode nanti lost ring A ya om ya. Oh ini, tapi burung mewah mas ya? Mewah om. Ini lost ring A. Lost ring A. Berarti hari ini yang lost ring ada banyak atau? Ada. Sebenarnya masih ada lagi om, nanti kita kasih yang tanda-tanda semuanya. Yang pertama lost ring A harganya berapa mas? Kalau untuk harga ini 5,5 om. 5.500. 5.500. Itu full set. Full set om. Tentunya free ongkir juga. Free ongkir sepuluh Jawa. Ini gayanya enak mas ya? Enak om. Ini belum begitu on banget om. Nanti kalau udah lebih on mungkin lebih maksimal lagi. Iya. Yeah. Terus yang dikeluarin lagi mas? Iya. Kalau ini informasi pernah prestasi apa nih? Masih sama om, untuk labberan. Labberan juga? Labber cuman pialanya ya udah banyak ini. Ini pakai ring nih, berarti ternakan mas ya? Ya tadi pun ternakan ya yang tadi. Tadi ya. Ternak juga. Cuman tadi lost ring. Iya. Ini juga ngeliat gayanya burung enak mas ya? Iya. Ini kode ring berapa apa? Kalau ini ring raja ya om ya? Ring raja. Ring raja. Prestasi labberan. Iya. Terus harganya gimana berapa? Untuk harga ini kita kasih 5,2 om ya. 5.200. 5.200. Lagi-lagi sama. Lariannya enak om. Full set sudah ongkir juga ya? Iya. Untuk DKI Jakarta om ya, kita kasih nanti bisa pembayaran di tempat. Bisa COD ya? Iya. Oke. Ini jadi karena besok tanggal merah mas ya, mungkin sebagian jalan ditutup. Iya. Jadi kalau memang bisa memungkinkan dikirim besok, ya bisa dikirim. Cuman kalau memang enggak ya mungkin terpaksa hari Minggu. Gitu hari ya. Minggu. Cuman kalau yang di luar kota tetap hari Senin ya. Hari Senin, karena tutup om Minggu biasanya untuk pengambilan saja. Oke. Jadi kalau nggak misal kamu mantau tetap di sini buka. Cuman soal orang kesini bisa masuk atau enggak ya nanti kita lihat konfirmasi kondisi. Iya. Tinggal lihat dulu.
suka buat lomba-lomba mas. Benar. Ya? Terkecuali mungkin agak sorean jam 3 jam 4 kadang-kadang udah bisa mungkin. Iya. Ya. Itu pun kadang masih nyari-nyari jalan yang iya, yang bisa buat lewat ya. Benar buat lewat om. Oke, ini buat teman-teman yang lagi nyari Murai Batu, prospek arahnya buat Gantang mas ya. Iya. Ini tinggal silakan di chat ke nomornya, kalau nggak dipantau langsung bisa ya. Langsung bisa, nanti tinggal dikasih apa settingan juga ada kok. Siap. Terus kalau ini volumenya kenceng banget mas loh. Volume. Ini inform ini bahasanya tuh buka parunya sobek-sobek mas ya. Iya, ini bener. Ini momennya saja materinya banyak yang nggak dibuang om. Maksudnya harusnya lebih mewah dari ini. Lebih dari ini om. Ini namanya juga ini nggak di track gitu mas ya. Ini pernah prestasi apa nih? Nah kalau inlook ini ya om ya, untuk event udah pernah masuk juga, lakres juga masih. Oke. Untuk lakberan juga pokoknya campur aduk ini om. Terus ini kode ring, ini nggak pakai ring ya? Oh ini hutan om. Oh hutan. Harganya berapa? Nah kalau untuk ini om ya, kita buka itu 10.500. 10.500. 500. Nah saat ini masih ada ya penegoan pelanggan kita kayaknya minta ini. Penari. Enak om ini pokoknya. Ini jadi dalam proses penegoan, cuman seandainya negonya nggak jadi ya buat yang lain lah iya, gitu ya. Pokoknya ini pelanggan kita di Demak udah WA kok. Udah WA. Iya. Oke, ini MH mas ya? Iya MH. Ini kalau nggak jadi ya buat rezeki yang lain. Iya. Oke. Satu lagi mas yang dikeluarin. Iya. Kalau ini pakai ring nih, berarti ternakan. Nah, ini ternak om. Ini pernah prestasi apa mas Inter? Untuk lakberan, nah ini pokoknya lakberannya pialanya juga alhamdulillah. Laporannya. Ini kode ring berapa nih? Nah kalau untuk ring ini kan ring ciwel om ya. Oh ring ciwel. Harganya mas berapa? 5.500. Full set sudah hampir juga ya. Ini materinya lebih dari ini om. Maksudnya harusnya lebih mewah. Lebih mewah. Kalau lagi pas di top perform lah gitu. Iya. Ya. Ini pokoknya settingan dikasih, settingan dikasih juga kan, settingan harian dikasih ya. Buat menuju lomba pun dikasih juga ya. Iya. Ini perenjakannya juga fase banget mas ya. Enak om, perenjakannya juga ya. Iya tuh. Pokoknya buat teman-teman yang ragu silakan datang. Enak nih makanya. Kita ambil langsung aja mas ya. Iya. Ini buru-buru kayak gini, posturnya nggak terlalu besar tapi gayanya enak. Ah, dia volumenya kristal loh. Iya tuh. Terus kalau yang ini mas, ini hari ini kelihatan burung lagi cakep-cakep banget mas ya. Ini stok yang di Jawa kemarin 16 ekor kita turunkan. Oke. Jadi karena kita mau ngasih ya benar-benar yang mewah, spesial kita buat customer lah ya. Iya. Ini tapi nggak pakai ring lagi mas. Ah ini lost ring ya S4 ya. Berarti kita nyebutnya lost ring B lah ya. Lost ring B. Tadi kan tadinya ring om, cuman ada kok nanti dicopot om. Oh emang dia nggak nyaman atau? Ngegesek taruh di ring om. Oke, ini lost ring S4. Iya. Lost ring B lah ya. Iya, lost ring B S4 ya. Harganya gimana berapa? Nah, kalau untuk harga ini kita kasih murah saja 4.800. Oh, 4.8. Berikut settingan kita kasih. Okay. Nanti, nah, pokoknya kita settingan terbuka om. Itu pokoknya full set ruang kira. Iya. Ini apa ya? Hari ini bener lagi cakep-cakep mas ya? Iya om, karena stok baru kita lumayan melimpah. Juga mungkin dari permintaan customer juga mas. Customer ya? Habis om, kemarin tinggal sisa beberapa ekor. Jadi walaupun udang kecil tapi perputarannya cepet mas ya? Alhamdulillah laporannya juga puas om. Terus satu lagi mas yang dikeluarin. Iya. Ini udah mulai. Enak om. Enak nih. Kalau ini informasi pernah prestasi apa sih? Nah kalau untuk ini aktif ya om ya, masih aktif. Masih aktif gerejaannya. Nyambung kemari lagi ya. Sambung, cuman itu putus om. Maksudnya dia harusnya lebih mewah itu ya. Ini ya udah pernah untuk regional juga pernah. Okay. Saat ini kalau burung kita pantau kan kita pantau semuanya itu untuk di lakberan om. Lakberan. Jadi karena harganya ada, untuk pelanggan kita nggak terlalu tinggi banget. Okay, karena ada tim khusus bagian mantau biar aja ya. Terus ini pakai ring kok ring apa mas? Nah kalau untuk ringnya ya om ya. Okay. Ini ring JBL om. Harganya 6.500. Full set free ongkir juga ya. Ini kenapa kalau di luar pulau nggak free ongkir sih mas? Gimana? Nah kalau di luar pulau kan ongkirnya berbeda-beda sih om tentunya. Okay. Dengan budget yang begitu tinggi. Siap. Jadi nanti kita kasih potongan setengah harga. Kita ada diskon setengah harga untuk luar pulau. Siap. Ring JBL ya? Iya. Terus kalau yang ini mas, nah ini nggak pakai ring lagi nih. Ini lost ring om, lost ring C, jangan salah. Tapi ternakan apa hutan? Ah ternak om. Oh ternakan. Ternak. Ini
Jadi karena yang nestering ada beberapa, makanya pakai ABC gitu ya. Iya, supaya tidak salah burung Om ya. Iya. Soalnya nanti burungnya berbeda-beda. Buat teman-teman tertarik tinggal di screenshot ya. Tinggal screen Mas yang C Mas bisa nanti kita kasih. Ini informasi pernah prestasi apa nih? Unti masih aktif lagran. Oke. Harganya 5.500 Om. Full set bronker juga. Iya. Ini jadi intinya sih gini, ini burung prestasian Mas ya. Settingan masih tetap di bawah ini. Cuman namanya udah masuk kios, jadi PR tenaganya biar PR-nya biasa tenaga ya. Dan ES untuk di kios kita pangkas habis. Oh, dipangkas habis. Karena nanti ya. Perang. Tempur bener. Jadi nahan gitu Mas ya. Bener. Terkecuali udah dibeli, nanti baru nih dikembalikan. Oke. Biar ke top perform ya. Iya. Dan ini lost ring C ya, lost ring C. Nah sekarang ini sama nih volumenya tajam-tajam ini pokoknya juga. Sekarang ini pas yang lagi turun itu postur nggak terlalu besar-besar Mas ya. Iya, cuman volumenya itu sadis-sadis banget ya. Ini juga saya juga bingung Om, sekali datang kebanyakan lost ring. Iya, kalau ini pakai ring nih, ini pakai ring berarti ternakan ya. Ternak juga. Ini pernah prestasi apa Mas? Nah kalau untuk ini Om ya, ini kita udah pernah prestasi untuk lap press. Oke. Cuman ya tetap sama kita pantauan tetap dalam kondisi lap press. Kalau untuk ordering-nya ini dalam BF Om ya. Harganya? Kalau untuk harga ini 5 juta saja. Full set berongkir juga ya. Iya. Terus juga mungkin walaupun nanti settingan dibawain, kadang beda tempat, beda cuaca, ya, mungkin berubah-ubah dikit Mas ya. Iya, pasti nanti siasatin karakter burungnya di lapangan seperti apa. Iya, karena kan kadang beda cuaca mungkin entah jangan ditambah atau dikurangin kayak gitu Mas ya. Jadi jangan berpatok sama settingan tersebut. Iya. Enak Om ini burungnya. Cakep Mas ya, terindahalan ya. Iya. Mudah-mudahan di bos barunya konser juga Mas ya. Amin. Terus satu lagi Mas. Iya. Ini juga volumenya enak banget ya, pokoknya. Ini burung lagi cukup on Mas ya. Kalau ini pernah prestasi atau gimana? Iya, masih aktif juga. Masih aktif. Pokoknya kalau dalam pantauan yang dikirim ke sini, alhamdulillah tuh pantauan aktif, masih aktif. Iya. Enak Om. Ini kode ring apa nih? Ini lost ring ya Om. Oh, lost ring lagi. Lost ring E. Oke, E karena berarti ada berapa? Ada 45 Mas ya? Iya. Tuh kenal ini pasti Om. Ini kemungkinan yang udah on nanti. Ini lost ring E harganya berapa nih? Kalau untuk harga ini kita 5,5. Enak. Ini laburan ya Om ya. Oke. MB muda. Ini jadi walaupun ini labur ya, nanti lihat karakter burung juga Mas ya. Bila mau dinaikkan ke event yang lebih tinggi silahkan. Siapa tahu nanti setelah dapat benar-benar settingan yang pas bisa main ke tengah Mas ya. Karena kan kita nggak pernah tahu juga ya kan. Alhamdulillah pada mainnya di tengah Om. Oh, yang selama ini pernah beli. Alhamdulillah. Dan mereka pada puas. Oke. Tuh, ini satu lagi Mas. Ini sama nih. Ini kristal volumenya ya Asin. Ini kenariannya tidak dapat pas momennya Om. Oh, jadi ada materi kenarinya gitu. Benar, di krodong itu bongkar kenarian. Panjang banget krodong. Ini informasi pernah prestasi Om Mas. Nah, kalau untuk ini Om ya, kita anggap ekspektasi. Oke. Dia pas sama abu atau gimana? Bukan pas sama abu, udah free, udah enggak ganteng, cukup. Lumayan sih. Cuman namanya punya kesibukan mungkin ya. Tapi settingan masih tetap ada. Settingan dikasih Om. Kode ring. Untuk kode ring ini ring Tirta ya Om ya. Oke. Sebenarnya ini udah dipesan. Cuman karena belum ada kepastian datang kita up lagi Om. Harganya berapa sih? Kalau untuk ini khusus ini 4.500. Oh, 4,5. Iya. Itu full set berongkir ya? Iya. Enak Om ya. Ini buat teman-teman yang lagi nyari murai batu prospek, arahnya buat lomba Mas ya. Monggo silahkan. Tinggal datang ke sini. Kalau yang jauh tinggal dicat kameranya, screenshot, transfer burung kirim Mas ya. Iya. Pokoknya amanah Mas ya. Amanah. Berikut Mas. Iya. Yang dikeluarin. Ini juga burung nggak pakai ring juga. Nggak pakai ring Om. Tapi ternakan. Ternak Om. Ini kayaknya kayak masih ada bau seri-seri F-nya Om ya. Iya. Ngelihat ngebung di dadanya. Iya. Cuman ini masih tetap bisa dikantang. Iya. Ini pernah prestasi apa sih? Labber. Labran. Terus harganya ini lost ring D ya. Berapa itu Mas? Kalau untuk lost ring D ini Om ya, kita 4.800 Om. 4,8. Iya. Itu full set bronker juga. Ini pokoknya nanti setting yang dikasih gitu Mas ya. Dikasih Om. Pokoknya yang masih ragu silakan datang dipantau langsung Mas ya. Iya. Om. Ini bener hari ini lagi stoknya tuh malah Mas ya.
Ya, dia ada secara seri F kelihatan ya. Seri F-nya, Om. Berikut, Mas. Ini udah saking nggak ada kandang-kandang bulat apa gimana, Mas? Iya, nggak bisa ditaruh. Sekarang burung mewah loh, tapi kandangnya... Ya, kalau dari Jawa... Kayak kehabisan. Dari Jawa itu pengiriman sebagian menggunakan sangkar. Pakai kandang kayak gini. Oke, baru nanti di sini dipindah. Dipindah. Supaya travelnya itu 16 ekor itu bisa muat. Jadi buat menghemat di perjalanan itu, Mas, ya? Benar. Ini pernah prestasi apa nih? Nah, kalau ini kita anggap ekspektasi, Om. Dia pasang mabung atau? Benar. Kode ring? Nah, ini ringnya FND. FND? Iya. Harganya? Nah, kalau untuk harga ini 3.500 saja. Oh, 3.5. Iya. Tapi nanti full set dikasih kandang atau? Kita kasih sangkar harian saja nanti. Oke, free ongkir juga, Mas, iya, ya? Iya. Ini apa ya, hari ini bener lagi mewah burungnya, Mas, ya? Mewah nih, Om. Terus kalau yang ini, Mas, dikeluarin lagi nih? Iya. Ini juga enak, Om, ini. Tapi ini pakai ring, Mas, ya? Iya. Kalau ini pernah prestasi apa, Mas? Kalau untuk ini biasa, Om, ya. Nah, kita biarpun untuk pernah naik di event lapres nomor besar, kita terusnya di lakberan juga. Nyoloknya itu di lakberan. Walaupun dia di Solo udah main di lakpresan juga. Iya. Ini kode ring apa, Mas? Ini ringnya Keisha BF. Keisha BF? Iya. Terus mau dijual harga berapa? Nah, kalau untuk ini 5.800. 5.8? Iya. Pokoknya lagi-lagi full set, free ongkir juga, Mas, ya? Tentunya, Om. Dan yang di Jabodetabek itu bisa COD, ya? Iya. Karena di sini ada kurir khusus, Mas, ya? Iya, ini nyampaikan, Om. Jadi? Kok burung GNG sekarang agak terjangkau? Iya, karena kita kalau untuk harga yang tinggi, ya kita tinggi di A. Oke, karena jadi tergantung dapatnya, Mas, ya? Benar. Kalau dapatnya emang nyelok di lapangan tinggi, ya ngejualnya tinggi. Iya. Tapi kalau dapatnya emang rendah, ya? Ya, kita jualnya Jadi menyelesaikan, Mas, benar, ya? Benar. Oke. Kalau ini ternakan lagi, Mas, nih? Ternak, Om. Nah, yang ini gimana? Prestasi apa nih? Kalau untuk ini, Om, ya. Ini udah pernah dulu, Om. Okay. Ini kan punya teman joki kita sendiri. Siap. Udah pernah untuk regional juga. Ini. Terus sempat, ya, namanya pindah dinas kemungkinan. Jadi pegang joki. Oke. Burung ini kemarin tak tarik untuk bikin. Terus ini ring apa, Mas? Nah, kalau untuk ring ini ring Sobirin, Om. Sobirin? Sobirin? Sobirin. Harganya berapa? Kalau untuk harga ini kita kasih spesial saja, Om. Oke. Kita 4.500 saja. Oh, 4.5. Ini tadi kapas tembak, terus perenjak, ya? Perenjak ada, kenariannya juga ada, Om, ini pokoknya. Jadi namanya burung prestasian, ya tentunya dari sekumatnya udah full, Mas, ya? Benar. Cuman tinggal bagaimana cara nanti orang tersebut mengkondisikannya, Mas, ya? Iya. Walaupun setting yang dibawain, ya kan? Mm-mm. Karena kadang-kadang burung beda cuaca atau beda dipegang orang, bener, akan beda settingan lagi, Mas, ya. Tuh, kapas tembakannya. Pas banget, tandes banget, ya. Tandes banget pokoknya. Ini pokoknya untuk teman-teman lagi nyari murai batik prospek, arahnya buat lomba, tinggal silakan dieksekusi, Mas, ya. Iya. Di screenshot aja lah, ya. Tinggal di screenshot supaya nanti pengecekannya lebih gampang. Oke. Oke, Mas An. Iya. Ini untuk reviewnya cukup, ya. Alhamdulillah cukup, Om. Oke, ini saya mewakili teman-teman Kicau Mani, Mas, harganya udah net banget atau masih bisa nego? Kalau untuk harga, ya, Om, ya, kita burung prestasi bisa nego, Om, ya. Masih nego. Kecuali trotol dan cucak hijau kita kasih harga pas saja. Oke. Terus di sini akun sosial medianya apa aja tuh, Mas? Untuk FB menggunakan akun Aan Mau. Oke. Untuk TikTok itu Galeri Murai Jakarta, Om. Untuk YouTube-nya ada nggak sih? Kalau YouTube saat ini belum fokus ke situ, Om. Beberapa dulu udah pernah, cuman kita saking sibuknya, Om, ya. Okay. Jadi kita langsung lewat Mas aja ini. Siap. Ini terima kasih banyak, Mas, ya. Amin. Siap. Ini jadi besok pagi ya buka tetap buka, cuman entah orang bisa mantau kesini di jalan, bisa masuk atau enggaknya. Konfirmasi dahulu, Om. Iya. Mm-mm. Takutnya di depan sini ditutup jalannya, Mas. Iya. Buat lomba-lomba, ya. Iya. Siap. Ini terima kasih banyak, Mas, ya. Terima kasih, Om. Mudah-mudahan Galeri Murai Jakarta semakin jaya. Amin. Terus selalu memberikan burung-burung yang berkualitas, Mas, ya. Amin. Oke, teman-teman, itu tadi nuker harga burung di Galeri Murai Jakarta yang berada di Jalan Kalenyar 1, ngikutnya di Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal dikontak ke nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Bagaimana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.